komunitas belajar dengan SD, SMP, SMA, SMA dan SMP yang saya hormati, pengajar praktik yang saya hormati, yang saya banggakan calon guru honorer angkatan ke-7 yang suatu hari ini akan jadi guru honorer yang saya hormati. Puji dan syukur kepada Allah SWT pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita sempat berkumpul hadir di ruang kesempatan sejarah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada keluhan satupun. Selawat bersama salam selalu mereka sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Semoga dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita selalu istiqomah terhadap jalan sampai akhir hayat. Bapak Ibu dan sekalian, terutama dari GPU terkhusus kepada calon guru honorer yang sangat berbahagia karena saya mendengar selanjutnya kata tadi ini merupakan salah satu kegiatan terakhir sebagai nanti pengesahan ataupun dikatakan lulus mbak dan apa itu namanya menjadi sah guru honorer kepada semua angkatan ke-7. Nah pada kesempatan ini saya bercerita sedikit. Kemarin ada sampai undangan untuk Pak Bupati Sleman, kemudian disposisikan kepada Sekretaris Sleman, terakhir diposisikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama saya sampaikan mohon maaf misalnya dari Bapak Bupati sehingga yang belum bisa hadir pada acara ini karena ada acara yang lebih penting sehingga saya mewakili atas nama Bupati. Nah, saya bingung ini atas nama Bupati atau Sekda. Jelas saya ya kita semua di dunia pendidikan bukan berarti kita berpaling dari mereka, cuma saya fokus ke kepala dinasnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di sini saya bingung begini. Saya baru lebih kurang 2 bulan tanggal 22 ini saya dinobatkan dengan amanah oleh pemerintah kita menjadi orang tertua. Jadi saya agak geli dengan kepala dinas ini, jadi orang tertua di dinas di satu dinas pendidikan kabupaten Sleman tanggal 22 bisa sanggup tanggal 25. Jadi efektivitas saya membuat tugas sebagai orang tertua di dinas pendidikan ini kan lebih kurang minggu kedua bulan Juni, jadi ini nggak tepat waktu sampai sekarang. Apapun yang terjadi di dunia pendidikan merupakan risiko kita semua. Kenapa sebenarnya risiko kita semua? Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini adalah muara daripada segala sesuatu yang terjadi baik dan buruk dunia pendidikan khusus di Kabupaten Sleman, termasuk juga dari provinsi ataupun dari tingkat nasional. Informasi dan komunikasi tidak selalu sampai kepada dinas pendidikan. Jadi kadang-kadang mohon maaf mungkin keteledoran atau waktu yang tidak begitu sempat banyak kami lakukan khusus di satuan pendidikan, yaitu komunikasi ataupun koordinasi. Cuma yakinlah suatu saat kita akan selalu berkumpul. Karena saya begini, sejarahnya saya guru, saya guru sama mereka. Masih ada, masih banyak. Jadi saya bahwa saya ini seorang pendidik. Nah, dari program-program yang ada yang dilakukan oleh kementerian, kemudian provinsi dan kabupaten, ini merupakan inti meningkatkan salah satu hasil daripada pendidikan kita. Jadi terfokus kepada anak didik kita. Kita ini seperti contohnya misalnya di sini ada BDG. BDG ini adalah guru penggerak. Guru penggerak. Jadi maksud saya ini guru penggerak ini harus memahami betul. Jadi jangan merupakan salah satu pendidikan yang kita sebagai guru penggerak. Jangan sampai jadi. Jadi kita ambil
inti daripada makna pendidikan selama 6 bulan. 6 bulan, saya ini guru penggerak. Bukan berarti saya penggerak ini merupakan suatu moto untuk di salah satu satu pendidikan. Jadi maksud kami, guru penggerak ini harus mempunyai kolaborasi untuk khusus kabupaten, kemudian tampilkan ini hasil kami sebagai guru penggerak di tingkat nasional. Nah ini maksud saya. Kemudian guru penggerak ini adalah suatu pendidikan mengikuti yang dimiliki seorang guru, sehingga nanti mereka mampu berinovasi. Jadi di sasaran dunia pendidikan, minimalnya di sasaran pendidikan mereka berinovasi. Jadi inovasi ini sangat perlu. Kenapa saya bilang tanpa ada dari pikir kemudian logika kita yang sudah ditempa menjadi guru penggerak, ini yang harus saya lakukan untuk minimal bridge atau pendidikan kita. Oh, ini yang harus saya lakukan bersama dengan rekan-rekan kita sebagai guru penggerak yang lain. Selalu berkolaborasi kepada teman-teman yang sudah, itu sudah akan tujuh. Mungkin nanti di ini kan ada suatu apa namanya, mulai dari kata satu sampai tujuh. Jadi jangan berhenti di sini saja. Jangan hanya terfokus di satu angkatan saja. Jadi semua kedua angkatan ini nanti bisa menjadi tolak ukur di satuan pendidikan, di dunia pendidikan, khusus di Kabupaten Sleman. Saya yakin BGP Provinsi Bengkulu akan selalu memantau, akan selalu melihat sebagaimana daunnya ini guru penggerak di tingkat kualitasnya ataupun kuantitasnya. Jadi harapan kami seperti itu. Jadi tidak hanya terpikir begitu di guru penggerak selesai membolak sudah sampai di guru penggerak kok sudah juga saya bilang tidak, apalagi sesuai dengan Permendikbud nomor 40 tahun 2021, salah satu syarat untuk menjadi katakan kepala sekolah adalah mereka sudah memiliki guru penggerak. Nah kami ya sebagai informasi awal, tidak mesti keputusan ini ataupun hal yang dilakukan oleh pendidikan tentang katakan perputaran atau mutasi guru atau kepala sekolah ini merupakan salah satu prinsip kita di dunia pendidikan. Ini penyegaran yang ini akan kami lakukan dalam waktu dekat. Kita akan melihat, kita akan memfungsikan ini salah satu saat daripada seorang menjadi kepala sekolah ataupun orang yang dipercayai untuk mengambil suatu kesimpulan atau suatu masalah yang bisa menyelesaikan masalah di sekolah. Orang yang dibuangkan di sekolah sebagai guru ini adalah kepala sekolah. Nah, kami akan menilai khusus kepada pemerintah. Beberapa minggu yang lalu kami sudah duduk bersama, mungkin selama ini pengawasannya hanya terfokus dengan program belajar atau mengajar. Nah, kemarin saya sudah mendapatkan tugas, pengawas akan melakukan rekam jejak mulai dari terkhusus guru, kita akan memberikan seluas-luasnya kepada pengawas rekam jejak, dan saya minta laporan per 3 bulan. Karena begini, kita menginginkan segala suatu masalah yang ada di dunia pendidikan. Contoh, temuan-temuan BPK yang 2022 itu miliaran ini kita mungkin tidak terpikir hal yang sepele ini akan menjadi besar. Paling-paling begitu kan, hal yang besar mungkin nanti akan menjadi kecil. Kenapa saya miliaran ini? Ada pengawasnya tidak? Ada ya, pengawas. Kemudian terkhusus kepala sekolah yang ada di sini, tolong nanti yang namanya aset ya, aset yang bersentuhan berkenaan dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, baik itu melalui bantuan dari dinas ataupun penggunaan dana BOS, jangan sekali-kali dimusnahkan tanpa ada pertanggungjawaban. Boleh misalnya begini,
suatu saat kita tidak menutup kemungkinan ada bencana alam seperti banjir, beberapa potongan buku atau beberapa lembar buku atau dua buku tidak bisa digunakan lagi. Silakan nanti untuk misalnya apa dijual, apa dipakai. Cuma kita mengenai prosedur, panggil komite, panggil kepala sekolah, panggil lakukan. Lakukan salah satunya bagaimana mungkin kalau tidak bisa digunakan lagi atau dimanfaatkan lagi, kita buat pendekatan apa dibakar atau dikubur. Nah ini salah satu untuk mengingat atau mengurangi daripada kesalahan kita. Nah yang terjadi sekarang sampai temuan miliaran ini, saya sudah dengar contohnya buku. Jadi dengan entah kenapa bukunya dijual tanpa ada prosedur. Dijual oleh sekolah mungkin, di dalam sekolah mungkin boleh di dalam. Cuma kita tetap melalui prosedur. Prosedur ini kita panggil kepala sekolah atau pengawas atau orang dari dinas pendidikan. Kita adakan perintahkan buku ini tidak bisa digunakan. Itu boleh saja asal melalui prosedur.